Itu yang kedua, soalan nombor 4. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Kemang atas soalan. Datuk Seri Dipertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, memang ada sekolah yang membuat aduan tentang ketidakpatuhan syarikat kawalan keselamatan kepada kontrak yang telah ditandatangani. Walau bagaimanapun, bagi memantapkan pemantauan oleh pihak sekolah, institusi pendidikan terhadap kontraktor kawalan keselamatan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat arahan pentadbiran pada bulan Mei 2015 dan buku panduan pengurusan kontrak pada bulan Julai 2015 kepada semua sekolah institusi pendidikan untuk dijadikan rujukan dalam menguatkuasakan kontrak. Selain daripada itu, bagi memantau prestasi kontraktor secara keseluruhan, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengeluarkan garis panduan pemantauan prestasi pada bulan April 2016 untuk digunakan oleh pihak sekolah dan juga institusi-institusi pendidikan. Terima kasih Datuk Seri Tua. Ya, Teluk Kemang. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Menteri. Pada 2013 pun sudah ada masalah ini ditimbulkan dan wajar Jabatan Audit Negara mengambil kesempatan untuk mengaudit ya, perkara dengan perkara kontrak mengenai dengan kawalan keselamatan sekolah. Ekoran pada itu memang ada sedikit perubahan dan seperti mana yang jawapan tadi mengatakan sudah ada arahan baru pada 2015. Ini menunjukkan bahawa arahan pada 2013 mungkin tidak berkesan dan perlu ada kawalan baru, arahan baru, peringatan baru pada 2015. Namun begitu, masih ada lagi masalah berkenaan dengan kawalan keselamatan di sekolah-sekolah. Ini atas physical inspection ya, di sekolah-sekolah yang ada dan ada juga sekolah yang tidak membuat laporan. Ya. Kerana apa? Kerana ada yang mengatakan laporan tidak ada, tak berkesan, tak ada yang mengambil tindakan dan juga tidak apa ni ada sedikit persefahaman ya di antara pihak sekolah dengan syarikat keselamatan. Dan dalam keadaan ini di sekolah-sekolah ini kadang-kadang pegawai keselamatannya tukang kebun menjadi pegawai keselamatan. Dan ini bukan satu perkara yang luar biasa. Ini memanglah di sekolah-sekolah di luar bandar. Jadi saya mengharapkan ataupun soalan saya yang kedua ialah setakat mana ya keseriusannya kita kementerian untuk menentukan kerana ini kontrak berjuta-juta, beratus juta ya dalam 10,000 sekolah ini, mengambil tindakan supaya kontrak ini dilaksanakan mengikut landasan yang ada, kriteria yang ada. Ya. Dan tindakan yang telah diambil dengan apa syarikat-syarikat keselamatan ini yang yang tidak menjalankan tugas mengikut panduan dan kontrak yang ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tua. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Kemang. Terima kasih kerana membangkitkan beberapa isu pertinen kepada soalan asal. Yang Berhormat, dalam aspek di mana Yang Berhormat mengatakan laporan tidak berkesan itu tidak begitu betul. Kerana kita hampir 30 laporan 2015-2016 daripada sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan apabila laporan itu dibuat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sudah tentu akan mengambil tindakan. Contohnya, pada tahun 2015-2016 sahaja, 24 syarikat telah diberhentikan kontrak dan dari 24 syarikat yang telah diberhentikan kontrak, hampir 30% daripada syarikat yang diberhentikan kontrak ini diberhentikan sebab prestasi mereka tidak memuaskan dan laporan telah dibuat kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya. Kita membuat siasatan dan apabila ada kebenaran laporan dan siasatan itu benar, laporannya benar, maka kita ambil tindakan yang sewajarnya. Termasuk memberhentikan kontrak
syarikat-syarikat tersebut yang berhormat. Dan kita akan terus memantau, dan bagi kita di Kementerian Pendidikan Malaysia, keselamatan sekolah sangat-sangat penting. Yang pentingnya, laporan itu harus dibuat. Laporan daripada pihak PIBG, pengurusan sekolah boleh dibuat. Terus kepada BPD, JPN dan siasatan akan dilakukan juga. So kita di Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengambil apa juga langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan tahap keselamatan dan prestasi syarikat-syarikat yang menawarkan diri mereka untuk melaksanakan tanggungjawab ini dilakukan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Johor Bahru. Terima kasih Tuan Pertua. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, sama ada di antara langkah-langkah yang Kementerian Pendidikan sedia untuk mengambil bagi mengatasi masalah yang kita dengar sebentar tadi, adakah di antara langkah-langkah itu mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Kementerian Pendidikan boleh menimbang agar kuasa untuk menentukan keselamatan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain di peringkat sekolah itu dibuat keputusannya oleh peringkat sekolah dan PIBG itu sendiri. Saya mendengar cerita ini seolah-olah adanya jarak di antara mereka yang membuat keputusan dan mereka yang dikehendaki memantau. Dan pihak yang membuat keputusan di peringkat kementerian menunggu-nunggu laporan. Dan mungkin kalau kita dekatkan jarak itu, maknanya pihak sekolah dan PIBG diperkasakan untuk membuat keputusan ini mengenai dengan keselamatan, mengenai dengan kontrak makan, mengenai dengan kebersihan. Tak payah lagi pihak atasan untuk sentiasa menunggu laporan, malahan boleh memantau secara random, secara tersusun kepada kuasa yang diberikan ke peringkat bawah. Saya percaya Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, Timbalan Pertua, bahawa kalau kita perkasakan peringkat sekolah dan PIBG, kita akan dapat nilai tambahan daripada perbelanjaan dana awam dan juga akan memerangsangkan ekonomi tempatan daripada cara kita hari ini dengan membuat keputusan secara pusat di peringkat atas. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Johor Bahru. Cadangan diberikan oleh Yang Berhormat memang merupakan di antara kaedah-kaedah pembaharuan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, yang mana kita nak memberi kuasa-kuasa ini kepada dengan izin decentralized decision making process in the Ministry of Education. Dan ini di antara agenda-agenda transformasi pendidikan dilakukan buat masa ini, Yang Berhormat. Buat masa ini pun, Yang Berhormat, apabila syarikat-syarikat ini dipelawa untuk mengambil bahagian dalam tender, proses penilaian semua ini dilakukan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Semua. Dan daripada penilaian itulah dihantarkan senarai syarikat-syarikat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan syarikat-syarikat tersebut. Hampir 400 lebih syarikat yang terlibat dalam proses memberi kawalan keselamatan ini, dan saya ambil kita di Kementerian Pendidikan Malaysia dengan hati yang terbuka menerima cadangan-cadangan ini, dan kita akan pasti menilai setiap cadangan yang diterima dan akan melihat yang mana terbaik untuk memastikan kawalan dan kawalan syarikat dan prestasi-prestasi dapat kita menambah baikkan dari masa-masa yang akan datang. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri. Ya, sekejang ringkas ya. Terima kasih Datuk. Saya cuma nak bertanya, tadi Teluk Kembang pun ada sebut, cuma Menteri mungkin tak perasan. Saya ingat isu pengawal keselamatan ini memang agak serius kerana di beberapa tempat juga ada pengawal keselamatan yang diambil oleh sekolah ini adalah mereka yang bukan dalam kriteria yang sepatutnya boleh menjadi pengawal. So apakah kerajaan melalui JPN dan PPD berhasrat untuk mengetatkan lagi syarat pemilihan pengawal keselamatan ini supaya hanya bekas-bekas polis, tentera,
warga tempatan dan had umur tertentu saja yang boleh dipilih untuk menjadi pengawal keselamatan, dan sudah pasti mereka ini tidak akan gagal untuk memenuhi tanggungjawab mereka. Terima kasih, Tok Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Dato' Sri dan Ketua. Kita memang tidak sama sekali membenarkan pekerja-pekerja asing menjadi pengawal keselamatan. Tidak dibenarkan sama sekali. Kalau didapati ada pekerja-pekerja asing terlibat dalam proses memberi menjadi pegawai keselamatan di mana-mana sekolah, saya harap ada laporan dibuat kepada pihak PPDJPN supaya kita dapat ambil tindakan serta-merta. Memang tidak dibenarkan dan mereka harus menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan sekiranya mereka tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan, kita tidak akan ragu-ragu untuk menamatkan kontrak mereka kerana kita pernah membatalkan kontrak-kontrak tersebut. Seperti yang mana saya katakan sebentar tadi, kita telah menamatkan hampir 30% daripada syarikat-syarikat yang telah ada laporan. Daripada 24-25 laporan yang kita terima, 30% syarikat yang kita tamatkan kontrak ialah kerana prestasi perkhidmatan kita, mereka tidak memuaskan. Dan kita akan memastikan perkara ini dipantau, dan sekiranya perlu kita akan mengetatkan lagi syarat-syarat pengambilan pengawal keselamatan ini. Untuk maklumat Yang Berhormat, kita juga memastikan dalam seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Johor Bahru tadi, Yang Berhormat Jang Kepentingan tadi, kita juga ingin memastikan bahawa apabila saringan tender ini dilakukan, kementerian melakukan penggiliran penilaian tender. Dan selain daripada itu, KPM juga menjemput penilai-penilai tender daripada agensi atau kementerian yang lain untuk membantu dalam penilaian tender, dan lantikan syarikat kawalan keselamatan dilakukan berdasarkan kepada prestasi tender sebelum ini. Maka kalau ada prestasi tidak memuaskan, mereka kemungkinan besar tidak akan layak melakukan proses keselamatan selepas ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Yes.